Berikut adalah hasil lengkap pertandingan semifinal Swiss Open 2024. Tunggal Putra. Di semifinal tunggal putra, Lin Chunyi berhasil mengalahkan pemain India, Kidambi Srikanth, dengan skor 15-21, 21-9, dan 21-18. Sementara itu, di semifinal lainnya, Chou Tien Chen berhasil mengalahkan pemain Denmark, Rasmus Gemke, dengan skor 19-21, 21-11, dan 21-12. Di babak final, Lin Chunyi akan melawan Chou Tien Chen. Pertandingan final tunggal putra merupakan match ketiga dan dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 1-2 untuk keunggulan Chou Tien Chen. Tunggal Putri. Di semifinal tunggal putri, Carolina Marin berhasil mengalahkan pemain Jepang, Tomoka Miyazaki, dengan skor 21-18 dan 21-12. Sementara itu, di semifinal lainnya, Gregoria Mariska Tunjung juga berhasil mengalahkan pemain Jepang, Nozomi Okuhara, dengan skor 21-15 dan 21-13. Di babak final, Carolina Marin akan melawan Gregoria Mariska Tunjung. Pertandingan final tunggal putri merupakan match keempat dan dimulai sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 1-2 untuk keunggulan Gregoria Mariska Tunjung. Ganda Putra. Di semifinal ganda putra, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dengan skor 21-19 dan 21-15. Sementara itu, di pertandingan lainnya, Ben Len, Sean Fendi, berhasil mengalahkan wakil Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dengan skor 20-22, 21-8, dan 21-15. Di babak final, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, akan melawan Ben Len, Sean Fendi. Pertandingan final ganda putra merupakan match pertama dan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-1 untuk keunggulan Ben Len, Sean Fendi. Ganda Putri. Di semifinal ganda putri, Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, dengan skor 13-21, 21-10, dan 23-21. Di pertandingan lainnya, Hsu Yaching, Lin Wanqing, berhasil mengalahkan ganda putri Australia, Setiana Mapasa, Angela Yu, dengan skor 21-12, dan 21-13. Di babak final, Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto, akan melawan Hsu Yaching, Lin Wanqing. Pertandingan final ganda putri merupakan match kedua dan dimulai sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Ganda campuran. Di semifinal ganda campuran, Chen Tangjie, To Ewei, berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Ye Hongwei, Li Chiasin, dengan skor 21-16 dan 21-12. Sementara itu, Go Sun Huat, Lai Sevon Jamie, berhasil mengalahkan wakil Belanda, Robin Tabeling, Selena Piek, dengan skor 21-18 dan 21-16. Di babak final, Chen Tangjie, To Ewei, akan melawan Go Sun Huat, Lai Sevon Jamie. Pertandingan final ganda campuran merupakan match kelima dan dimulai sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-1.